Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah berada di jembatan sini. Nah, ini di bawahnya tuh ada rel kereta api. Dan ini adalah jembatan lori muntik yang kita balapan tadi. Nah, nanti lori muntiknya akan lewat dari sini. Dari sini menuju ke arah sana. Mana? Sana? Lorinya masih belum nampak ya. Kalah dia sama kita tadi. Sana? Menunggu dan menunggu. Tapi relnya cantik juga ya. Oke. Ini ada Bang Omi mana kok, Dok? Ramat. Hah? Kocet lah. Baru jumpa kau. Masih menunggu. Lorinya trouble atau gimana nih? Lama banget. Kita coba nyebrang lah. Greget juga nih. Berada di atas sini. Nah, itu suaranya. Ya, kedengaran. Yuk, kita rekod aja yuk. Ya, baru saja kita saksikan tadi lorinya lewat ya. Kayak dibilang kayak gimana gitu. Masih takjub juga karena baru pertama kali lihat. Saya udah tinggal di Sumatera Utara itu udah dari 2004, dari lahir tinggal di sini. Tapi baru pertama kali nih lihat kereta yang beginian. Lucu ya. Tapi relnya bengkok-bengkok nih. Jadi kalau saya bilang rela kayak kereta di pasar malam gitu. Kecil-kecil. Ngomong apa lagi, juga bingung juga di sini. KA-nya kosong ya. Enggak ada KA. Agak siang nanti ada sih kereta api Pertamina, tapi kalau kereta barang kurang tahu sih jadwalnya. Ini ada di atas. Dan itu ada mana ya? Ah, tuh dia Ahmad. Salah-salah tunjuk. Jadi petualangan tadi dari jam tadi sebenarnya saya udah hampir kesiangan ya. Karena perjanjian berangkatnya itu jam 9. Jadi jam 8 berangkat dari rumah ke Indrapura dulu jemput abang yang di sana tuh. Ada orang di ujung sana. Mana ya? Tuh. Di ujung sana tuh. Ada Bang Putra. Janjiannya tadi malam tuh mendadak. Jadi saya tidur buru-buru. Gitu ya. Keren ya. Tuh yang keren sih di sini menurut saya sih. Kerennya di sini tuh rumput, terus macam kita lewat di istana. Mana nih kami di sini? Macam istana gini ya. Kita kalau lewat di sini ya. Nih, ha. Udah ini keretanya, kami muter naik kereta. Oh, Allah Akbar. Kaget saya. Ya. Oke. Dari mana nanti Abang Pun? Abang di ujung situ lah, biar tahu kami. Ya. Oke, kita mau lanjut ngejar ke sana ya. Oke. Jadi kita ngejar ya. Udah ketinggalan jauh sih sebenarnya. Muntiknya udah di depan sana. Ini kita yang melewati perlintasan muntik nih. Nah, ini perlintasan muntik. Mana nampak nih? Tuh. Nah, dan muntiknya ada di depan sana. Tuh ya, macam gimana dibilang ya? Lornya datang ke sana tuh, ke ujung sana. Dia mau ngambil apa ya? Ngambil sawit-sawit. Nah, jadi di depan rumah itu ada rel kereta. Mantap ya. Depan rumahnya ada rel kereta. Kalau saya tinggal di sini, betah banget di rumah. Tiap hari ada kereta yang lewat beginian.
Jadinya nih, kalau masih ada waktu, terus lori satu lagi ada jualan juga, lori putih, lori bakery. Insya Allah kalau lorinya jalan, terus waktunya pas, kita akan kejar ya. Gak jauh-jauhnya dari di yang aku tadi ngevlog di atas jembatan, sekitar kurang 200 meter lagi. Nah, rela belok ke sana. Jadi kita masuk-masuk dari orang. Oh, ini ada lori juga. Oh, ini lorinya. Nah, itu di sana ada semacam timbangan ya. Timbangan. Jadi, oh, itu lorinya di sana tuh. Bang, mundur bang. Balik-balik. Lorinya ada di belakang yuk. Oke, ya, kita rekod ya. Dia mau isi. Wow, lepas ya. Lorinya berhenti di tengah jalan nih, kawan-kawan. Wow, digeber. Jalan lagi. Ini lorinya mau kemana lagi ya? Mau jalan lagi. Kita ikutan aja kali ya. Ikutin. Kita ikutin lorinya mau kemana. Wow, ngelewatin kandang-kandang kambing. Ini kita ikutin ya. Juga penasaran kayak mana bentuk relnya. Kebetulan teman-teman saya udah di sana duluan tadi nyusul. Kita lari. Kejar. Oh, jadi dia kayak tibar langsiran tuh gerbong satunya, ini gerbong nih ya. Jadi depan situ ada semacam wesel ya. Unik ya, kereta begini ada weselnya. Langsung mundur lagi ya. Kaget. Orang aja mau berdoa. Jadi kita lanjut kejar ya. Ini juga nggak tahu. Yang tahu jalan siapa yang di depan itu yang bawa kereta Supra. Yang tahu jalan kita ngekor-ngekor aja ya. Pak, kita balapan, kita menang ya. Kita di depan. Wow, ada ayam itu. Jadi ini jalannya perjuangan banget sumpah. Ini keretanya, motornya, kalau di Sumatera Utara itu bilang motor itu kereta ya, keretanya baru dicuci. Udah jalannya becek-becek gini. Oh, tapi nggak apa-apa, kereta masih bisa dicuci, tapi ini sekali-sekali. Juga nggak tahu tembusnya kemana. Tunggu di sini. Cek ya. Kenapa dia tinggal di sini? Bisa lihat kereta setiap hari.
Wow. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari luar daerah itu yang pengen kesini main nih, chat aja abang yang di depan situ. Tuh, yang di depan yang bawa kereta. Kalian bisa japri ke dia kalau pengen lihat yang begini ya. Ntar aku kasih tahu Facebook sama WhatsAppnya ya. Jalannya licin. Bismillah. Siap bos. Arahan dari pak supirnya jangan gerak-gerak, jangan lasak. Kita nyebrang rel ya. Ya jalannya kok kayak gini amat sih. Allah. Jauh-jauh datang dari tebing. Weh. Perjuangan banget ini sumpah. Sampingnya jurang. Dua kali kita terjatuh. Apaan itu? Hai, ampunlah. Woi, kita jalan di tengah. Oh, lucu banget jalannya, sumpah. Ini yang hijau. Ini lumut hijau, ya, lumut hijaunya licin. Oh, ada kereta. Agak-agak takut gimana gitu jalannya di tengah rel. Aduh. Hei. Ini udah bisa lah. Wow, melewati kondong. Awas. Wow, jadi tembusnya ke pasar ya? Ya terus sana. Itu tuh. Oh, jadi kayaknya melewati perlintasan. Nanti kita ngesot di sini ya. Ya pun lah. Jadi kita ini kereta lorinya dari perlintasan ya. Wow. Itu abang ya. Kalian kalau mau kesini bisa japri ini abang. Ampunlah. Kalau orang luar pengen main-main lihat lori sini bisa japri abang nih, Bang Tommy Oska Putra. Lagi itu lorinya masih di sana ya. Itu sana lu mana kah? Oh no, lagi balapan dia sama motor sama kereta. Oke, ini jembatannya ya. Unik ya jembatannya beginian cuy. Besinya juga ada pada karat. Udah pada keropos ya. Lihat. Ini lornya di ujung sana. Tuh, masih jalannya pelan-pelan ya. Karena relnya juga kayak begini. Noh. Relnya kayak begini. Jadi relnya kayak gitu. Tunggu aja lah. Kawan-kawan bisa lihat ya, itu dia lornya tuh. Nah, jadi saya sih cuman pakai handphone doang, jadi nggak bisa ngezoom.
kita akan kejar lagi ke sana. Ada kereta melintas. Seperti pintu perlintasan. Mirip. Jadi suruh langsirnya bersiap-siap karena depan sana ada WSL, terus karena akan dimundurkan ke sana. Nah, dia mundur belok. Hilang. Kau mau naik video apa? Kita sana ke sana lagi. Satu lagi. Berapa stasiun kayak ini?